bertemu semula. KKM menggesa orang ramai untuk meningkatkan langkah keselamatan ataupun kesihatan awam bagi mencegah jangkitan COVID-19 di tengah kebimbangan varian baharu Omicron. Dan antara peningkatan langkah kesihatan awam termasuk memakai pelitup muka, amalkan penjarakan fizikal dan amalan kebersihan. Ini susulan amaran yang dikeluarkan oleh WHO memberi amaran bahawa varian COVID-19 baru Omicron berisiko sangat tinggi di seluruh dunia. Dan untuk mengulas lanjut, kita akan bersama dengan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin. Assalamualaikum, selamat tengah hari Doktor. Kita terus dengan perbincangan kita berkaitan dengan varian Omicron ini. Apa sebenarnya yang telah pun kita ketahui dan bagaimana kita boleh tanganinya? Dan saya baru saja membaca kenyataan ataupun laporan berita di Singapura telah pun ada kes varian Omicron ini. Ya, sebenarnya kes varian ataupun kita sebutlah, sebenarnya saya mulakan beginilah, merujuk kepada maklumat daripada Badan Kesihatan Sedunia WHO bahawa coronavirus varian Omicron ini atau B11529 ini dia merupakan atau dikategorikan sebagai VOC, variant of concern. Selain daripada itu, kita ada juga variant of interest. Tetapi variant of concern ini lebih kritikal ataupun lebih teruk dari segi risiko kesihatan dan jangkitannya. Sebagaimana yang persoalan yang ditanyakan tadi, sejauh mana kita tahu tentang variant of concern Omicron ini? Sebenarnya dia adalah satu variant setakat data yang ada daripada Badan Kesihatan Sedunia. Dia merupakan salah satu variant yang mudah bermutasi dan berkemungkinan untuk menular dengan lebih pantas. Seperti mana yang kita katakan tadi, di Singapura pun sudah ada sekarang ni, semalam kalau tak silap saya ada berita ada dua kes sudah mula dikesan dalam kalangan kaki tangan pekerja penerbangan. Dan kita juga telah membuka, ini membuka laluan kita dengan Singapura. Ini amat merisaukan kerana daripada data yang tidak cukup lengkap, daripada sumber maklumat yang agak terbatas, kita sekarang atau dunia sekarang ini telah mula mendepani ataupun berhadapan dengan satu varian yang mana dikatakan ianya sangat pantas bermutasi. Dan secara langsung kalau kita dapat lihat apabila dia pantas untuk berubah-ubah atau bermutasi ini, maka dia akan meningkatkan lagi risiko lonjakan gelombang jangkitan yang mana dari segi keterukannya mungkin kita agak kurang data tentang keterukan jangkitan Omicron ini. Tetapi dari segi lonjakan jangkitan itu sudah mula dikesan kerana ianya dikatakan sangat cepat. Kalau boleh saya kongsikan di sini, ada satu hasil kajian daripada penyelidik daripada Austria yang mendapati varian Omicron ini juga berupaya menular lebih pantas 500% daripada varian Delta sebelum ini. Varian Delta yang kita tahu sebelum ini merupakan satu varian yang sangat pantas menular, tetapi Omicron ini lebih pantas, 500% lebih pantas. Jadi kita tidak dapat bayangkan bagaimana sekiranya ianya menjangkiti salah seorang daripada anggota komuniti atau masyarakat kita, sudah tentu gelombang COVID-19 ataupun gelombang VOC Omicron ini akan menjadi satu fenomena atau pandemik baru kepada cabaran kepada kesihatan awam negara. Ya, saya. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah.